Zenzone Zero sudah rilis hari ini guys ya. Android, iOS, sama PC. Oke, kita pakai bahasa Jepang, tapi subtitle Indonesia. Wah, ada evakuasi kata guys. Hati-hati. Oh ini si ininya guys ya, karakter utamanya dua ini ya. Di mana kah tempat itu? Janus Quarter. Voice actor-nya keren guys ya. Waduh cewek cowok nih. Cewek lah. Bele namanya ya. Kalau yang cowok Wise. Bele lah. Gak kerasa udah rilis lagi guys ya. Apakah kesepakatan kejanggalan keadilan chapter 000? Wah ini siapa guys? Oh pasukan-pasukan guys. Saya suka tuh yang merah siapa namanya? Belum ada yang hafal namanya. Kocak gitu guys ya. Here we go. Maling mereka ya. Apa itu? Ada sembunyi di situ kah? Oh sembunyi di situ. Tadi hewan ada E-nya soalnya. Menggege di dalam sebuah gedung tinggi di 40th Street, Janus Quarter, New Eridu. Oke. Kepala dari petugas public security, kami sedang melaksanakan operasi pengejaran. Oke. Ngejar yang mereka bertiga tadi kah? Kayaknya ya. Dikarenakan bencana Hollow yang tiba-tiba melanda, operasi ini pun mengalami kendala. Oke. Aku ingin mengingatkan para warga bahwa kami sedang mengejar dalang dari serangan teroris terhadap Institut Geng Red Fang. Kayaknya itu ya. Mereka ini pria-pria, maksudku mereka adalah kriminal yang berbahaya, terutama pemimpinnya Miguel Silver. Harap berhati-hati. Siap. Dasar. Aku adalah reporter di sini dan aku sudah muak penjahat. Ini aku. Sensor-sensor guys ya. Kalau sudah ketemu mereka harus langsung terus di, wah di sensor semua guys ya. Memang tidak ramah bahasanya. Wah, apa itu? Tuan reporter, aku sedang melaporkan kasusnya. Tolong izinkan aku. Memangnya aku peduli, dengar ya. Gang Red Fang, waduh. Kalian kira halo aman, angkatan udara pada security akan kalian semua, benar kan? Ada jendela, bos. Kita bisa keluar dari sana. Wah. Tapi di bawah langsung halo. Ya sudahlah, nanti baru pikir jalan keluar ya. Bisa bantu pecahin kacanya nggak, Bill? Oke. Bisa dong, serahkan padaku. Buset, langsung. Mantul. Saya kira bakalan berhasil, guys. Iya. Sangat tidak meyakinkan ini ya, guys ya. Lurnya mental sepertinya jendela ini lumayan kokoh. Sudah kudagu enggak akan semudah itu. Jendela ini terbuat dari kaca anti peluru. Kalian tidak akan bisa memecahkannya. Oh, ini siapa lagi nih, guys? Agensi serba bisa Cunning Hairs. Mereka juga bisa keluar. Kenapa kalian harus curi dari wilayah King Red Fang? Jelas-jelas ini hasil kerja keras para saudara-saudaraku. Wah, mereka ngincar ini juga ya. Saya kira yang tadi ngajar polisi loh. Loh, kalian yang rampas benang kasih ini dari situ, kita cuma sekedar mengembalikannya ke pemilik aslinya kok. Kan kalian yang rampas benang kasih. Ini ya, jangan bikin orang salah paham dong. Kita bukan orang jahatnya di sini. Nah. Hehehe, masih tidur aja guys. Kenapa kalian malah kerja untuk public security? Maaf ya, klienku bukan public security. Tapi lagian ini gak ada hubungan dengan kamu. Tentu saja ada. Mereka berani-berani suruh orang untuk mencuri dari wilayahku. Aku mana bisa diam saja. Makasih itu penting sekali untuk kami. Aku bahkan rela biarin kalian kabur dengan selamat. Wah, makin banyak aja orang. Butuh satu geng buat lawan 3 orang nih. Air mata buaya ya. Kamu lebih jauh aneh dari umur-umur. Iya, nangis-nangis mulu itu pemimpin. Tunggu. Apa itu flashbang? Benar. Itu flashbang militer lumen tinggi GS2.
dengan area ledakan sangat besar. Waktunya bangun, Billy. Pura-pura tidur kah? Iya, ada flashbacknya di kakinya. Silakan buka mata lo. Smile. Langsung guys, buta guys ya. Jadi kalian menjalani kekerasan ya. Kalau begitu, aku terpaksa untuk menghabisi kalian semua. Udah kayak jahat ya. Kamu salah Pak Bos, lawan bukan kita. Tapi dua, buset. Ada helikopter menunggu di luar ya. Falcon 4 memanggil ketua. Kami telah mengikuti sumber cahaya dan tiba di lokasi target. Geng Red Fang telah ditemukan. Jadi ini ada tiga party guys ya, yang jahat ini, yang bertiga sama yang polisi di situ. Saya ulangi lagi, kami telah menemukan geng Red Fang. Menanti berita selanjutnya. Nah, langsung nyerah dong. Ini nyerah atau pura-pura nyerah nih? Buat dari perhatian helikopter. Cerdas juga guys ya. Akhirnya sadar ya. Sekarang giliranmu untuk pilih, dasar cengeng. Mau berantem di sini dan tangan mereka, atau kalian mau kabur dan kita semua selamat? Smart. Iya. Kuning harus sialan. Sudah jadi insting seekor kelinci buat kabur dari bahaya. Jadi jangan dendam ya. Si reporter yang tadi. Si Bambang marah-marah mulu deh tadi. Paling mati atas nama keadilan. Waduh. Mau dia roket lah. Holy moly. Perintah serangan telah diterima. Oh no. Di roketo guys. Wah. Setidaknya hancur lah guys ya. Si kacanya ya. Kumpul-kumpulnya. Jatuh kemana. Tapi mereka gak mati loh guys. Wah, si berangkasnya lepas. Berangkasnya lepas guys. GG banget. Apa yang terjadi guys? Lagunya ini the best ya. Wah, bisa terbang kan dia guys? Atau gliding? Kayaknya bisa gliding ya. Bisa terbang deh, bukan gliding lah ya. Sheesh. Oke, baiklah. WSAD buat gerak-gerak. Lihat guys, wah keren banget. Klik kiri, oke. Ada darahnya hijau-hijau, terus yang kuning itu apa guys? Ada kuning-kuningnya. Apakah itu break dia gitu? Kalau full gitu ya. Lancarkan serangan, tekan untuk melancarkan dodge dan dash. Klik kanannya ya, dodge ya. Oh, klik kanan dodge. Saya kira jadi heavy attack guys. Untuk sekarang dodge dan dash. Oke. Simple, so far simple. S sama Q apa skillnya kah? Apalagi nih guys, ini yang di bawahnya tadi yang kayak kuning gitu ya, basic attack dapat mengisi energimu. Oke. Saat energimu cukup, special attack yang sebelah sini ya akan ditingkatkan menjadi X special attack. Baiklah, kalau begitu kita coba. Lagi nyala. Ada kena shock dia guys ya. Langsung lagi, mantap. Skillnya leuga guys ya. Lagi bang, habis eh. Kita isi dulu guys. Nah, lagi. Wah, tebal juga nih. Musuhnya tebal juga guys. Lagi, ceremet. Kalau lagi di atas gitu, kita nggak bisa menghindar guys ya. Lagi muter di atas gitu. Kayak untuk sekarang, kombonya masih klik sama ininya guys ya. Belum ada kombo lain. Mungkin ntar kalau ada party lain, baru bisa kombo ya. Ceremet. Gege gak sih guys? Keren parah guys ya. Gadis berambut pendek. Ada rel, platform, kereta. Ini kan stasiun hub metro tua. Berarti kita pasti berada di Kraton Hollow. Bagus, hasilnya tidak rusak dan vital mereka masih berfungsi. Oh, Anbi Demara, anggota dari agensi Serba Bisa Cunninghurst. Aku tidak sengaja masuk ke dalam sebuah sub hollow. Aku tidak punya carrot ataupun bantuan dari proxy. Kemungkinan tersesat dalam hollow mencapai 90. Oh, ini dalam hollow. Aku akan merekam perjalanan ini. Kalau aku dibunuh atau mutasi menjadi monster karena kontaminasi ether, maka setidaknya dapat digunakan sebagai bahan penelitian. Berarti di dalam hollow ini bahaya guys ya. Ada kemungkinan orang terkontaminasi ether jadi monster gitu. Loh, kehidupan Anbi di hollow number 1. Dari lingkungan sekitar sepertinya aku berada di area stasiun hub metro tua dalam Kraton Hollow. Area ini sungguh rumit.
Kalau aku tidak mempertimbangkan langkah selanjutnya baik-baik, kemungkinan untuk bertahan hidup akan berkurang sebesar 37%. Detail banget dia ya, sampai apa loh. Bagi yang masih meragukan tentang distorsi spasial dalam Hollow, silakan gunakan rekamanku sebagai buktinya. Jangan masuk ke Hollow kalau kamu bukan investigator profesional atau tidak bisa meninggal. Si Billy ternyata nama dia, guys. Anbi, ini Anbi, ini Billy. Oke. Okay. Aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Ngapain dia ini seperti itu? Barusan hampir kena aku loh. Berantem gak? Aku bertemu dengan makhluk yang sangat mirip dengan perasaan beda, ini personal aja nih. Si Anbi, kamu ngomong apa nih? Ini memang aku, Billy. Dulu seorang investigator pernah menemukan ethereal yang dapat meniru cara bicara dan berkata. Wah, kayak doppelganger gitu ya. Bahaya juga kalau ada ya. Investigator itu pun menyelamatkan ethereal yang menyamar menjadi rekan mereka. Namun setelah keluar dari Hollow, dia menunjukkan wujud aslinya. Sudah banyak menjadi korban di kota itu, tapi monster itu tetap tidak bisa dikalahkan. Tetapi berkat seorang investigator pemberani yang mengorbankan dirinya, ethereal itu baru bisa diusir kembali ke dalam Hollow. Dan situasi pun berhasil terkendali. Tolong ya, ethereal itu pasti langsung mati kalau keluar dari Hollow. Oh, mereka emang hidupnya di dalam Hollow doang ya? Dan katanya kalau keluar dari Hollow-nya ke dunia kita bakalan mati. Tapi gak tahu ya. Tapi bentar, ini bukannya alur cerita dari film yang baru keluar. Daftar nama-nama korban dalam kejadian itu panjang sekali. Aku bahkan sudah membaca nama mereka satu-satu. Nama daftar aktor dan kru. Pertanyaan, kamu paling mau makan malam sama siapa? Makan malam sama siapa? Tentu saja dengan pahlawan super, para Starlight Knight. Siapa nih guys Starlight Knight? Tunggu, yang pedangin dulu. Aku ngaku. Jawaban sebenarnya, aku ingin makan malam bersama bintang drama. Oh, sayangku, kamu Monica. Ngomongin apa sih ini sekarang? Baiklah, situasi amin ini Billy Kid asli. Ternyata asli kelakuannya begini guys ya. Bertemu dengan Billy meningkatkan kemungkinanku untuk bertahan hidup sebanyak 67%. Billy, untuk saja kamu tidak apa-apa. Gilaan udah begitu langsung percaya. Emang sudah lama kita terjebak dalam sini. Nicole pasti lagi cari cara untuk keluarin kita dari. Oh, yang tadi satu lagi si Nicole ya, yang ketawanya kayak penjahat. Tapi memangnya dia mau habisin uang untuk minta bantuan? Namanya juga Nicole. Berdasarkan kebiasaan Nicole yang pelit, aku rasa ini bisa cukup masalah. Si Nicole kampret ya. Aduh, setelah kamu bilang begitu, aku jadi mulai khawatir. Jangan pikir sembarangan dulu deh. Sekarang kita harus kerja sama. Seperti biasa, kamu di depan dan aku dukung dari belakang. Soalnya dia pakai pistol ya. Baiklah. Cewek yang di depan. Wih, di Billy. Let's go Kang Billy. Oh my god. Apalagi nih, Des musuh akan ditampilkan di bawah. Oh, yang kuning itu Des. Jadi kalau full dia kayak ke stone gitu kali ya. Menyerang musuh terus-menerus akan mengakumulasi Des dan mengabi. Oh iya benar ya, stone. Jadi kalau udah full bakal stun. Nah, udah stun gitu. Musuh dalam status stun tidak bisa bergerak dan akan menerima damage tambahan. Nice. Special attack akan memicu chain attack saat mengenai musuh yang sedang dalam keadaan stun. Jadi pastikan kalau hampir kena stun, si ini skill E-nya jangan dipakai dulu guys ya. Tunggu sampai stun buat chain attack. Oke, siap. Apa nih? Oh, ini pecah. Oke, terus saya harus apa nih? Dibantu sama teman kita chain attack gitu guys. Ganti karakternya mencet apa by the way tadi guys? Tunggu chain attack lagi ya. Keren banget. Ini bisa sampai berapa party guys? Saat terdapat banyak agen di dalam tim, tekan untuk mengganti karakter. Oh, di sini disebutnya agen party ya. Oke, kita ganti dulu. Jarak jauh dulu nih. Nah, udah ready nih. Wih, berasa Marco Polo guys. Terus langsung di area ternyata guys. Saya kebiasaan spacebar tuh buat menghindar, jadi salah mencet mulu. Mungkin ntar diperbaiki dulu ya. Oke, pakai. Oh nice, langsung meredet. Langsung pakai. Kurang saat invite sih gimana guys. Udah ya, aduh kepake dua kali rugi bandar. Iya, yeah. Buset. Sah.
Satisfying guys. Lagi. Maju 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 maju. Aduh kejauhan ya. Terus. Nah, si Billy saya suka guys. Lehu gak si Billy? Apa nih? Saat serangan karakter mengenai musuh, Anda dapat memperoleh desibel. Maksudnya, poin gitu ya. Lalu, ketika desibel rating mencapai maksimum, tekan Q untuk melancarkan ultimate. Oke, siap. So, ultimate-nya guys. Oi! Wipe out! Udah kayak MOBA aja wipe out ya. GG banget ya. Dekat stasiun metro tua dalam kereta Hollow. Nah, makan tuh. Waduh, hampir aja. Maaf ya, ini bukan dendam pribadi. Kami manusia dan kalian monster. Jadi ini memang takdir kita. Aku kan tembak ketika mama sakitnya bentar aja kok. Setidaknya dia masih punya inilah hati nurani ya. Habis peluru kah? Eh, bener-bener gawat. Berubah isi peluru. Eh sobat, tunggu dulu. Tunggu sebentar, dia kemana? Wah, kamu udah dibunuh. Kelamaan ya si Billy. Fokus dong. Ups. Bentar, itu siapa di sana? Wah, ini monster yang berubah jadi... manusia jadi monster kah? Berangkasnya ada di sebelah kakinya. Ini berangkas kita ya? Baguslah, kita tidak usah capek-capek cari lagi. Tunggu, Anbi. Kamu ngapain? Tangkap dia, terus ambil balik berangkasnya. Ide yang bagus sih. Tunggu dulu deh. Oh no, aku hancurkan. Benarkan dia sudah terkontaminasi ether, parah juga. Orang ini kayaknya tidak ada daya tahan teram. Kayaknya dia jatuh juga masuk ke dalam ini guys deh. Jadi berubah dari ini guys. Ah hancurkan, tidak boleh rebut. Wah marah dia guys. Dia masih setengah sadar. Sudah terlambat, kristal ether sudah ada di mana-mana. Dia sudah. Tolong hancurkan. Intinya sudah, oh ini kan intinya guys. Wah gawat, dia bentar lagi mutasi jadi ethereal. Kasihan guys. Wah kayaknya udah berubah deh. Wah gila guys. Dia jadi apa ini? Muset, jadi knight. Lihat guys, kepalanya langsung jadi begitu bulatan gitu doang ya. Lawan kita tangguh Anbi, siap-siap ya. Baik. Oh my god. Are you ready guys? Sangat menarik si abangku yang saat ini. Apa nih? Saat petunjuk emas muncul, musuh menyerang tekan untuk melancarkan perfect assist. Oh, perfect assistnya pakai space, bukan dihindari ya. Nyala emas, set. Oh, bener ya, perfect. Terus, selanjutnya tekan basic attack untuk melancarkan assist follow up. Oke, setelah menghindari, follow up. Memang menggege. Perfect assist akan mengonsumsi assist point. Chain attack dapat memulihkan. Oke, siap. Kita pakai dulu. Pakai aja nggak sih guys? Pakai lagi nggak sih guys? Kita jarak jauh dulu, mantep nih. Oh dia lama-lama ngedeketin guys. Udur. Sabar. Oke, bantu datang. Langsung ulti nggak sih guys? Tunggu stun aja harusnya ya. Tapi nggak, dia nggak stun berasa. Mana nih? Kita deketin. Ayo lo, nih saya udah deket nih. Oh my god, saya udah deket nih bang. Saya nunggu emas-emasnya lagi gak muncul eh. Wah, stage 2 kah? Sudah pulih nih. Kasih teater dia masih meningkat ya. Apa kita terus menyerang? Jangan, kekuatan kita tidak akan cukup untuk kabur kah? Terlalu bahaya kah? Yuk mundur. Oh shit, lagi sih. Kejar kah? Syukurlah. Terlalu bahaya kayaknya guys ya. Belum saatnya kah? Mungkin suatu saat nanti guys. Aduh berangkasnya. Pada saat yang sama di pusat di pusat kota New Eridu. Oh namanya New Eridu ya. Dalam sebuah toko video di ujung Sixth Street, Janus Quarter. Ini si karakter kita ya. Kembali lagi ke 14th Street. Sebuah ledakan terjadi lantai atas bangunan. Tidak lama setelah Saporello muncul. Menurut sumber informasi, ledakan itu dipicu oleh public security. Dalam operasi melawan geng Repeng, public security mengambil tindakan ekstrim dan melibatkan angkatan udara. Oh.
Ketua dari geng Red Fang masih belum tertangkap dan diduga telah jatuh ke dalam hollow. Tadi kita juga jatuh ya. Kepala Public Security pun menolak untuk berkomentar. Unit penjinak bom sudah di tempat kejadian. Warga setempat diharapkan untuk menjauhi 14th Street. Kami akan terus. Hei, dengar aku. Aku di sana waktu ledakan itu terjadi. Dia selamat loh. Situasinya darurat. Billy, Anbi, dan berangkas milik kalian sudah jatuh ke dalam hollow. Betul. Aku butuh bantuan proxy sekarang. Oh, ini disebutnya proxy ya. Halo Nico, tolong ketuk pintunya dulu ya lain kali ya. Rasanya setiap bulan kamu ada situasi darurat minimal. Berarti hampir tiap minggu dia rusuh ya si Nicole ya. Terserah kalian mau bilang apa, tapi tolong bantu aku dulu. Tolong aku Python proxy legendary. Legendary. Bareng banget ya. Ini proxy legendary guys. Wow. Hey guys, itu dia guys ya, sedikit pembukaan dari Zenless Zone Zero. Sekali lagi, sudah ada di iOS, Android, ataupun PC. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.